Ini air mata jatuh bercucuran. Tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu. Dunia berseri-seri. Gabung aja dong. Wah, keren banget ya. Keren banget. Luar biasa. Kali gini. Aduh. Walaupun sempat diguyur hujan Pemkot Cilegon tapi tidak menurunkan semangat kita untuk melakukan radio show. Benar banget. Radio show kali ini kayaknya lebih hangat ya. Betul, betul, luar biasa. Ditemenin sama ayah bunda. Kita ayah bunda. Apa ya? Ayah bunda. Iya betul nih ya, ayah bunda nih kayaknya ya. Iya, ayah bunda enggak apa-apa aku panggil ya? Atau apa nih? Om tante aja. Om tante aja ya, kakak aja, kakak sama abang kalau enggak. Oh kakak sama abang? Oh iya, kayak di pramuka jatuhnya kayak gitu ya. Oke, okay. Ya. Hah? Oh ibunya, ibunya ke tengah, ibu ke tengah, biar masuk bu, biar eksis, luar biasa. Dan ya Mitra Mandiri, ketemu lagi kita di Mandiri Radio Show. Masih ditemani sama Asri dan juga Jelvi. Yes, betul banget. Jadi untuk Mitra Mandiri juga mungkin sekarang lagi gabung juga di live streaming YouTube kita. Di Mandiri FM Cilegon bisa langsung komen-komen aja. Dan juga kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, bisa langsung aja ditanyain di kolom komentar. Betul, langsung ditaruh aja di kolom komentar. Nih pengen nanya apa tentang band Rumpis ini sendiri. Betul, ini Rumpis ini yang ada Vinnie Rose-nya bukan sih? Enggak dong, beda dong. Rumpis Secret itu bukan ya? Beda ya? Beda ya. Gosip jatuhnya Pak. Iya itu gosip ya, luar biasa. Luar biasa. Dan rencananya di sini bakalan ngebawain berapa ratus lagu nih? Iya.
dua album setengah deh. Dua album setengah lah. Luar biasa, keren banget. Dan juga kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol juga gitu ya, terkait dengan gimana sih bisa terbentuknya, apakah ini adalah teman nongkrong gitu. Bener, kelihatannya nih teman sekolah. Maaf. Boleh. Mas Mbak. Ada yang perlu kami ralat kayaknya, bukan Rupis, Gomez Band. Oh Gomez Band. Oh, oke, salah dengar berarti tadi. Oh salah dengar. Gomez Band. Gomez, kebetulan. Usia kita memang 50 tahunan. Oke. Tapi. Dalam waktu yang begitu singkat, kita kontak-kontak dengan sahabat-sahabat ini bulan 3. Ya, bulan 3. Kemudian bulan 4 kita rutin hanya satu minggu sekali ya. Kita bertemu, berlatih di studio yang kita rental, jujur saja. Oke, gak apa-apa. Tapi sinerginya alhamdulillah. Kemudian kita punya koneksi yang sangat erat, emosional yang sama-sama gitu. Yuk kita bentuk yuk. Golden Memories ini begitu. Wow. Jadi sebenarnya umurnya baru... 25. Oh baru 25? Oh, memang terlihat 15 sih. 15 tahun. Memang terlihat ya, 25 tahun. Oke. Artinya memang ini benar-benar masih sangat sangat muda. Belum sampai 2 bulan. Iya, benar. Dan kita dengan seperti ini. Iya, betul. Gak apa-apa sih, tapi keren banget ya. Luar biasa, keren banget. Dan biasanya kalau kita ngeliat tuh radio show, radio show tuh isinya anak-anak muda. Benar. Nah, iya. Ini bandnya yang muda. Iya, betul. Nah, gak apa-apa, tapi kan tetap ada mudanya ya. Betul. Jadi untuk Mitra Mandiri juga diinfoin sekali lagi, kalau misalnya pengen ikut tampil dan juga seru-seruan di radio show, bisa langsung komunikasi aja ke Instagram kita juga, bisa langsung DM aja di @102mandiri_fm. Betul, atau mungkin langsung ke Facebook kita di Radio Mandiri 102 FM juga, atau mungkin di YouTube kita juga bisa ya. Oke. Nanti kita juga bakalan nanya-nanya lagi terkait dengan awal mula terbentuk dan juga arti namanya tuh apa nih dari band ini gitu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, tapi kita dengerin lagu selanjutnya. Lagu selanjutnya ibu udah siap? Udah siap nih? Udah siap. Oke. Oh yang lain gantian? Oh ganti vokalis. Seru banget Mitra Mandiri. Kalian tanyain ada berapa sih sebenarnya satu band ini gitu ya. Benar, soalnya banyak banget juga nih pasukan-pasukannya ya. Iya, pasukannya itinya banyak banget. Wow. Intinya kami ini himpunan ya, band ini juga fleksibel. Oke. Ada himpunan, ya grup band juga, dalam arti himpunan itu ada beberapa personel. Oke. Kita junjung tinggi kebersamaan. Oke. Seru. Betul. Di sini purna karya semua pensiunan. Oke. Jadi kita karyakan lagi untuk bermusik. Yang punya hobi main musik. Ya. Kita main bersama. Gitu. Setuju. Nah, gitu. Apalagi di usia seperti ini, apalagi kalau misalkan masih produktif itu sangat luar biasa ya Tia. Sangat luar biasa, benar, keren banget. Biasanya justru malah kadang suka muncul karya-karya yang lebih wow lagi daripada yang anak-anak muda, benar kan? Betul. Yang perlu diralat ya masalah pemuda. Iya. Kami pemuda gitu. Tahun 70-an. Pemuda tahun 70-an, iya betul. Benar. Setuju, luar biasa. Yaudah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan penampilan langsung dari... Gomez Band. Boleh tepuk tangannya. Cinta hanya padamu.
untukmu. Kan ku serahkan seluruh hatiku, semanis senyummu, wajahmu yang terbayang, senyummu yang menawan, membuat hatiku berdebar sendu. Ku mengenal cinta hanya padamu, hanya padamu, hanya untukmu, hanya untukmu. Dan ku serahkan seluruh hatiku, semanis senyummu, semanis senyummu. Semanis senyummu. Ya, oke, terima kasih. Oke, Mbak Edi silakan. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita di lagu seberang dulu. Kalau mau ada yang mau ada event-event yang kami ini siap untuk dipanggil nih. Ya, promo dikit boleh lah. Betul-betul ya. Iya. Bisa menghubungi Mandiri FM sendiri langsung untuk buat. Oke, kita berekrok and roll ya. Oke. Ya. Kita ya, suasana biar hangat ya. Ini biar dari tadi sendu-sendu gitu. When I was a little bit bad, Mama was proud of me in the day. In the morning, couldn't feel back home. It was a little easier, just about my own exertion. In the morning, couldn't feel back home. Oh, and don't catch on ball, get rather. You can be very much garden in the mall. Garden be back home. It was so easy and I just bad far from the circle. In the mall, garden be back home. Yeah. Mama was driving in the car. In the mall, couldn't feel back home. It was down in Louisiana, just but round from the target. In the mall, couldn't feel back home. Yeah, oh, when don't catch on board, get rather, you can be. Mascara in the morning.
Love in Louisiana, just bus bound from Texarkana. In the morning, I don't feel back home. In the morning, I don't feel back home. Yeah. Wow, tepuk tangan okay, dulu dong. Lanjut. Wuh, keren banget Gomez. Wow. Gomez Band, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Wow. Tadi ada wanita yang telah memberikan lagunya dan suara merdunya. Ya, tadi sudah ada dua wanita, yeah, ditambah satu pria. Sudah lengkap ya kayaknya. Luar biasa. Ya. Sebenarnya lagunya tuh enak-enak, cuman Sylvie enggak tahu judulnya. Mungkin gara-gara terlalu muda kali ya. Kamu belum lahir enggak sih? Mungkin kali ya, Pak ya. Kamu belum lahir kayaknya. Belum lahir kayaknya ya. Oke, okay, waduh. Sudah yakin sekali ya. Ya udah. Waktunya kita bakalan nanya-nanya dan juga kepoin terkait dengan Gomez Band ini. Gomez Band ini. Yang dibawa ini sebenarnya lagu-lagunya ini memang lagu-lagu nostalgia kah? Atau ngebawain lagu-lagu masa kini kayak Rizky Febian gitu. Mahal ini enggak ya, Bu ya? Gitu. Ya sekali-kali, Bu. Bisa. Sekali-kali kenapa Agnesmo gitu loh Bu, cinta ini kan? Gitu kan bisa. Iya bisa, apa tahu kan. Oke, langsung aja. Aku pengen ngobrol nih sama bapak yang kece banget di sini. Aku kayaknya lebih cocok manggil Om kali ya. Om. Om, namanya siapa? Istrinya berapa? Asik, jangan asik, ya, jangan asik. Ya. Istri itu, istri berapa? Tiga. Berarti harus? Tiga. Aduh. Cocok. Janganlah itu ada ibu-ibu ya, soalnya bete nanti sama pecahnya. Just kidding. Om, namanya siapa Om? Iya Om. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama banyak terima kasih atas apresiasi khususnya Dinas Kominfo ini. Luar biasa. Mandiri FM. Untuk mengapresiasi musisi Cilegon. Iya. Khususnya ya. Dan kami Gomez juga tidak menyangka dapat kesempatan untuk mengisi acara radio show. Radio show. Gitu kan. Oke, perkenalkan sejarahnya perlu atau nama dulu. Nama dulu deh. Nama dulu Om. Saya artis sebuah nama apa? Saya Budi. Kalau dipanggil kalau Kang Ehen nih, sahabat saya, Ade, Kang Erik manggilnya saya Budi Jadul. Budi Jadul. Budi Jadul. Kadang ada yang, Budi ada yang manggil saya ini katanya si Pitung. Si Pitung. Wah, saya bangga dibilang si Pitung. Wah, berarti pendekar Betawi. Iya, benar. Iya, si Pitung. Jawara. Betawi berarti. Si Pitung, Pitung puluhan kata Jawa. Pitung puluhan. Aduh, kirain mau udah bangga saya. Itu umurnya dong. Si Pitung. Katanya Pitung puluhan atau 70-an. Waduh. Saya Budi pada bass, gitar. Oke. Di paling belakang itu Pak Haji Nurmansyah. Coba dikasih mic dong. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman Sah, temennya Pak Din. Ya, drummer di sini. Gabung dengan Gomez baru 1 bulan semingguan lah. Oke. Okay. Betul. 1 bulan semingguan. Luar biasa. Jadi chemistry-nya memang udah dari dulu ya. Iya. Iya. Ya. Itu aja dari saya, Nurman drum. Oke, ada Pak Nurman di drum, boleh kasih tepuk tangan juga? Iya, terima kasih. Keren banget nih, saking kerennya itu kayak rambutnya tuh diwarna-warnain gitu kayak anak-anak zaman sekarang ya. Wow, keren banget. Oke, selanjutnya boleh Selanjutnya boleh ke gitar, Ti, perkenalkan. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya, nama lengkapnya Saifuddin. Om Saifuddin. Om Saifuddin, ya boleh panggil Om boleh. Oke. Bapak boleh. Bapak boleh. Saya dipercayakan untuk pegang gitar. Oke. Cuman saya juga kadang-kadang pegang biduan ya. Yang penting jangan megang strum. Jangan megang ke strum nanti. Apa aja lah ya. Oke. Boleh kasih tepuk tangan? Luar biasa. Next. Next. Ya, terima kasih FM Mandiri. Perkenalkan saya Asep. Kebetulan saya hanya perlengkapan derita karena hobi aja. Oke, Om Asep. Karena hobi di sini kebenaran nih ABG semua nih. Benar. Iya, jadi angkatan babe gue. Angkatan babe gue. Banyak istilah-istilah seru ya, Ti ya. Ya, itu dari saya. Oke. Okay. Belakang saya nih. Oke, okay, boleh next kita ke keyboard. Silakan diperkenalkan. Ya, salam sore kawan-kawan semua. Kalau saya dipanggil itu biasanya kalau Kang Ehen ini manggilnya Mang Deri. Mang Deri. Bukan Mang Somai. Oh bukan dong. Mang Somai. Kalau Mang Somai bawa gerobak, Mang.
Ya, saya juga di sini hanya sebagai pelengkap penderita sebenarnya. Oke. Okay. Sama ya. Ya enggak. Jadi, ya begitulah. Oke, okay, siap. Terima kasih Mang Dery. Boleh kasih tepuk tangannya dong untuk Mang Dery di keyboard. Wow. Nah, aku pengen nanya-nanya. Kenapa sih Om Budi namanya itu Gomez? Iya. Tentunya, boleh dikasih tahu nggak sejarahnya? Tentunya ini terinspirasi dengan bahasa Golden Memories. Golden Memories. Golden Memories. Oke. Okay. Oh, Golden And Memories. Saya banyak ngomong banyak N-nya ya. Yeah. Irlander, kok situ. Gomez, Golden Memories. Oke. Okay. Okay. Nah, jadi ini memang mengedepankan tentunya lagu-lagu nostalgia. Oke. Okay. Oldies, kenangan. Mm-hmm. Dan sesuai memang sesuai dengan kami-kami personil ini. Kami mengapresiasi dan menggiatkan ya inti-inti main musik terapi juga. Iya, yeah. Yeah, betul, setuju. Bagi usia-usia kami ini. Setuju. Mengkaryakan yang pernah karya, yang sudah pensiunan. Kita terapi main musik yuk. Iya. Yeah. Yes. Kita lestarikan lagu-lagu 70s, 80s. Iya. Yeah. Wow. Gitu-gitu. Oh ya, lupa, tidak lupa dihaturkan terima kasih buat Kang Ehen nih. Yes. Apresiasi. Yes. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kang Ehen. Luar biasa, ini luar biasa. Yes. Biasa ini dengan program ini sangat mendukung nih. Ya. Tentunya memang ini program talk show ini dan live show ya. Radio show. Ya, radio show. Ya. Yes. Ya, ya. Maaf saya agak ini karena saya anak singkong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih ini atas atensinya bisa tampil Gomez di sini. Dan untuk sejarahnya memang ini kami sebetulnya dari usia sih memang udah memang ABG ya. ABG, ABG betul, ABG tadi. Iya betul-betul, ini remaja tahun 80-an-70-an. Oke. Okay. Okay. Dan memang Gomez ini sebetulnya kalau dari eksistensi belum lama untuk jam terbang. Iya. Baru sumur jagung ini baru bulan Maret kemarin. Baru bulan Maret kemarin. Ini bukti pembuktian bahwa ini diambil dari dua personil, dua grup band Lestarikus Plus. Oke. Okay. Ini Cikus dan Ciprus ini. Oke. Okay. Kita padukan ini untuk melestarikan lagu-lagu kenangan oldies. Nah, terbentuk alhamdulillah ini Golden Memories. Golden Memories. Gomez. Wow, luar biasa. Keren banget dan itu salah satu bentuk apresiasi juga. Benar. Kita sangat berterima kasih juga khususnya juga kepada musisi lokal yang ada di Kota Cilegon khususnya juga dari Gomez juga. Benar. Jadi untuk para mitra Mandiri juga jangan lupa untuk selalu mendukung dan juga support musisi Benar. Lokal yang ada di Kota Cilegon. Benar. Mungkin kalau emang mitra Mandiri ada yang mungkin seumur-seumur juga mau ikutan bisa juga kali ya gabung sama Gomez bisa. Oke. Okay. Ditunggu, welcome sekali. Oke, jadi bisa langsung menghubungi juga gitu ya. Kalau misalkan pengen ngundang-undang Gomez nih untuk tampil di mana, ada kontak personnya Om Budi? Tentunya ini nanti ada. Ini menjadi salah satu bentuk promosi ya. Yang memfasilitasi kami di sini ke Mandiri FM ini silakan. Oke, boleh. Ke Kang Ehen, ke Pak Erik. Ke Siap. Pak Didin, okay. Pak Didin kebetulan sahabat saya juga di Ontel dulu, Skoci. Oke. Ya udah mitra Mandiri, okay, jadi kalau misalkan pengen ikut nostalgia gitu ya di acaranya, jangan sungkan-sungkan untuk mengundang Gomez untuk tampil dan juga perform, dan bisa langsung kontak aja ke tim dari Mandiri FM juga, ada Kang Ehen tadi, ada Om Erik juga di sini gitu ya. Jadi langsung dipersilakan, luar biasa. Okay. Dan senang banget juga Radio Show menjadi salah satu wadah dan juga bentuk fasilitas, khususnya juga untuk musisi yang ada di Kota Cilegon untuk bisa mensupport mereka gitu dan juga memberikan wadah. Oke, jadi tanpa berlama-lama udah sudah hari waktunya makin sore juga gitu ya Mitra Mandiri. Sudah makin sore. Waktunya Jelvin pamit. Asti juga pamit. Kita akan melihat persembahan lagu, dua lagu terakhir dari, satu lagu terakhir. Okay, dari boleh. Gomez. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sambut Gomez Band. Boleh tepuk tangan dong. Masih tetap Oke, terima Gomez. Kasih. Beberapa penyanyi tadi sudah menyanyikan beberapa buah lagu. Yang pertama tadi adalah Ibu Tuti, yang kedua Ibu Marni, dan yang ketiga tadi Bapak Edi, saya sendiri Bapak Fardin. Oke, sebuah lagu Titik Noda dari Deloitte. Itu langit menjadi gelap,
mendung pun kian menebar. Terdengar tetesan air hujan semakin menambah kesedihan. Hujan pun turun semakin deras, begitu pula air matanya. Ia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik noda. Tinggallah dia kini dengan hati yang kecewa. Hapuslah air matamu, jangan kau tangisi kisah yang lalu. Sudah suratkan ini terjadi, jangan disesalkan lagi. Oke, musik. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik noda. Tinggallah dia kini dengan hati yang kecewa. Yang lalu sudah suratkan ini terjadi, jangan disesalkan lagi. Oke, terima kasih. Satu lagi, pambes wa, ceritaku, mandi a. Lagu ceritaku yang bawa ke pampas. Ku lepas dirimu, terasa sepi niang kini. Kehangatan di dalam hati tiada puna di
tiada sisa. Bunga mawar yang kau berikan kan tertanam di hatiku. Lepas dirimu terasa sepi dunia kini, kehangatan di dalam hati tiada guna tiada sisa. Kan tertanam di hatiku, kini telah berguguran helai demi helai. Ku berjalan di dalam kesunyian.